Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Bikin Happy Channel. Kali ini gue main ke dataran tinggi Dieng. Nah, letaknya di Jawa Tengah, yaitu di Wonosobo dan Banjarnegara. Kali ini sih gue bakal nginep di Banyumili Johara Syariah. Dia itu masuknya di masih Banjarnegara ya guys. Ini untuk per malam itu di 550 dengan fasilitas 3 kamar. Di sini dingin banget, jangan lupa kalian bawa tambahan selimut ataupun jaket kaos kaki, karena memang udaranya kalau malam itu sekitar di 10 derajat dan kalau siang hari di 13 sampai 14 derajat ya guys. Untuk kamar sendiri menurut gue worth it banget buat kalian ramean datang ke sini. Dia ada 3 kamar, tersedia dapur juga lengkap dengan rice cooker, lengkap dengan dispenser dan juga kompor gas. Di sini di belakangnya ada ladang ya guys, kalian bisa lihat kalau pagi hari. Dan untuk lokasinya sendiri sangat strategis, dekat dengan jalan raya dan supermarket. Untuk kamar mandi di sini terpisah antara kloset dan tempat mandi ya. Di sini menurut gue homestay paling nyaman di antara homestay lainnya. Kalian pagi hari bisa lihat ladang kentang dan juga melihat pegunungan juga kabut. Di sini udaranya dingin banget, kalian jangan lupa pakai jaket ya guys. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat sendiri di Instagramnya Banyumili Johara Syariah. Nanti gue tulis IG-nya di kolom description ya guys. Segitu dulu review dari gue. Mohon maaf karena memang video yang gak seperti biasanya. Gue kurang prepare untuk buat vlog kali ini. Tapi semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.